Halo. Nah, di video kali ini kita mau membahas tentang minyak daun mambri. Jadi kalau kita sudah dapatkan minyak ini, nah sekarang cara pemakaian. Jadi kita pastikan bahwa minyak ini sudah ada dalam bentuk kemasan seperti ini. Lalu sekarang dia punya cara pakai. Nah, untuk pemakaian minyak ini itu bebas, tidak ada pantangan, ini bebas dipakai 17 tahun ke atas, terus kita dalam kondisi sehat, badan sehat, tidak dalam keadaan sakit, supaya tidak ada masalah. Karena kalau kita dalam ada konsumsi obat, mungkin ada sakit terus minum, sementara ada minum obat, terlebih obat antibiotik, nah ini yang kadang nanti mempengaruhi hasilnya. Sehingga kita pastikan bahwa kita dalam kondisi sehat, setelah itu kita akan menggunakan ramuan ini. Jadi trik pemakaian ramuan ini, minyak daun mambri ini, simpel saja. Kita tinggal oles minyaknya ke kulit, baru kita sambil pengolesan, sambil pijat. Secara berulang-ulang. Jadi kita pijat dulu sampai minyak sudah kering di kulit, kita oles minyak lagi. Oles minyak lagi sambil pijat lagi. Pijat secara bebas dan berulang-ulang. Nah, nanti dalam jangka waktu 15 sampai 20 menit. Tidak boleh lebih dari itu. Dan tidak boleh kurang di waktu itu. Jadi 15 menit atau 20 menit. Supaya dia punya minyak ini bisa bereaksi. Kalau kita tinggal macam contoh kita oles saja terus kita biarkan diamkan dia, tidak bisa. Jadi kita harus sambil pemijitan selama 15 sampai 20 menit. Terus kita biarkan diamkan dia. Kalau mau bersihkan dia setelah itu mau lap kering dia boleh, atau mau diamkan dia saja, biarkan dia saja tidak apa-apa, tidak bermasalah. Jadi pemakaian minyak 15 sampai 20 menit secara rutin selama 3 sampai 7 hari. Jadi nanti saat pertama kali kita pakai, kita terasa di kulit ini terasa lain begitu, ada terasa rasa lain sebelumnya. Mungkin kita rasa kulit ini agak lebih tebal, sehingga kita sentuh itu macam tidak terasa kulit. Nah, itu sudah reaksinya. Nanti 2-3 hari ke atas baru kita mulai lihat ada perubahan yang terjadi. Kita mulai lihat sudah ada nampak perubahan. Nah, nanti sampai 7 hari baru kita akan melihat hasil yang maksimal. Nah, di 7 hari selesai, kita mau lanjutkan ke waktu berikut, tidak masalah. Nah, aktivitas kita seperti biasa. Kita rutinitas kita seperti biasa, mandi, aktivitas lain, olahraga, tidak bermasalah. Asalkan kita pakai di pagi dan sore atau malam. Jadi pemakaiannya 15 sampai 20 menit setiap pagi atau malam, atau pagi dan malam. Aktivitas kita seperti biasa. Nanti kita mau cuci itu setelah pakai 1 jam ke atas. Jadi nanti sudah 1 jam ke atas baru kita mau mandi, mau beraktivitas aktivitas lain, tidak masalah. Tetapi untuk 1 jam setelah pakai mau cuci, tidak boleh cuci dengan sabun, tapi biar cuci dengan air saja. Nanti di sore hari kita mandi, bermandi dengan sabun, tidak masalah. Oke? Jadi rekomendasinya itu dipakai setelah mandi, supaya tidak mengganggu kita dalam beraktivitas. Terima kasih.
Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kita yang mempunyai kerinduan untuk menggunakan minyak daun mandrei. Salam hormat bersama saya, Jos Binur.